Jabatan Agama Islam Selangor JAIS sedang menyiasat penyebaran ajaran sesat gerakan akhir zaman Gaza yang didakwa mula disebarkan di negara ini. Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata setakat ini pihaknya dan JAIS belum menerima sebarang aduan berhubung perkara itu. Ini ajaran sesat di Selangor ini banyak. Jadi dia sentiasa berkembang daripada satu masa ke satu masa. Akhir zaman ni baru saja. Mungkin dia ni branches of Indonesia yang lama. Jadi kita sedang siasat. Saya tadi berbincang dengan pengarah JAIS dan juga ketua polis negeri supaya meneliti perkara ini. Setelah kita meneliti perkara ini, dan baru kita ambil tindakan di peringkat JAIS lah. Pada masa ini, kita belum dapat maklumat terperinci lagi. Beliau menghadiri Majlis Perutusan Pengerusi MAIS dan pelancaran platform K Guam di Dewan Syarahan dan Muzakarah Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam Selangor. Sebelum ini, tular mengenai kumpulan berasal dari Indonesia dinamakan Gaza itu yang mengajak orang ramai mempercayai seorang lelaki dari Pakistan, Muhammad Qasim Abdul Karim yang dikatakan hanya mengikut kehendak Allah dalam mimpinya.